Alhamdulillah guys, luar biasa. Habis makan malam penyetan. Ini udah lama nggak beli, sekarang pengen rasain lagi. Penyetan sekitar Jalan Kalidami guys. Saya tanya nama penyetannya apa, orangnya tanpa nama gitu katanya. Heran saya ditanyain nama tanpa nama gitu. Ini sistemnya prasmanan ya teman-teman. Tinggal ambil lauknya apa, terus sambalnya apa gitu. Nanti dihitung akhirnya. Oke, mari kita review ya guys ya. Penyetan tanpa nama Jalan Kalidami. Sudah lama gak ngerasain. Hari ini ngerasain lagi. Sambalnya mantap. Terus gandas. Yuk, cekidot. Oke kawan, kita sekarang ada di Jalan Kalidami ini. Mau makan malam penyetan salah satu lapak penyetan di Jalan Kalidami. Di suasananya kawan. Macam-macam ini guys. Oh ini sudah digoreng. Ada ikan asin, tempe tahu, terong, lele, ayam, usus, dan ini sambalnya ada dua macam nih kawan. Mantap. Kita tunggu ya kawan, dibungkus nanti makan di tempat. Oke teman-teman, saat kita makan malam ya. Ini ada di warung kopi. Ini menunya tadi ada tempe, terong, dan kepala ayam. Ada tahu satu ya. Bismillah. Ini sambalnya, ini sambal bawang kalau nggak salah ya. Tombok cabai rawit. Ada ini timun. Terus sama kemangi. Oke, saatnya kita makan ya. Bro, makan sih bro ya. Oke, bismillah ya. Mana rasanya kawan-kawan? Panas, panas sekali ini kawan. Mantul sambalnya, mantul, mantul, mantul. Oke mas, ngatur nuwun. Oke, tanya sudah datang kawan. Kita makan di warung kopi Asolule. Monggo, Pak. Betul.